Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, apa kabar kalian semuanya? Penggemar sinetron Ikatan Cinta dan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kembali lagi bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, terkece tentunya guys. Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita yaitu Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan kalian menekan tombol subscribe, kalian telah membantu Bang Tonggos mengembangkan channel ini guys. Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran Ikatan Cinta. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys. Tak lupa juga untuk kalian yang menyaksikan cuplikan ini, alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys, supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Tanpa basa-basi lagi guys, untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Di tengah kabar akhir cerita Ikatan Cinta, justru muncul isu jika pemeran utama dalam sinetron tersebut, yaitu si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo sedang berkonflik guys. Kabarnya konflik ini menyeret pada rating Ikatan Cinta yang terus berlanjut. Fans Ikatan Cinta menduga-duga ada masalah antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Hal itu tampak dari adegan Andin dan Aldebaran yang tak lagi romantis dalam alur cerita yang lagi ngehits itu guys. Mereka lantas menyebut masalah yang dihadapi penting dalam pekerjaan. Hal itu kemudian dijawab oleh sang penulis cerita Ikatan Cinta yang memiliki perasaan jika masing-masing pemeran atau pemain Ikatan Cinta memiliki kehidupan pribadi guys, termasuk Amanda Manopo dan Arya Saloka yang disebut memiliki kehidupan pribadi sendiri. Meski tak membantah, sang penulis mengatakan jika kehidupan di luar syuting baik-baik saja, Arya Saloka dan Amanda Manopo sangat berteman. Namun, fans melihat jika ada yang salah, di mana Al tak lagi memperlihatkan sisi romantisnya pada Andin. Hal itu membuat dugaan jika pemeran utama dalam sinetron tersebut sedang mengalami masalah. Diakui penulis, jika benar ada pengurangan adegan kebersamaan keduanya di Ikatan Cinta. Tak hanya itu, bahkan sama sekali tak ada adegan romantis Andin dan Al, yaitu Aldebaran. Seperti yang diharapkan fansnya, diakuinya tim produksi tak pernah menutup telinga dan mata tentang kritikan para fans. Arya Saloka dan Amanda Manopo sedang terlibat pertikaian dan kesalahpahaman adalah praduga guys yang tak berdasar, kata dia. Hubungan keduanya baik-baik saja, hanya saja konflik yang dihadirkan dalam sinetron Ikatan Cinta bukan lagi perihal Aldebaran dan Andin. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan ya kepada kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys, apalagi kalau bukan di channelnya si Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys.
Oke guys, Bang Tonggos pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.